SMK Negeri Kartoharjo merupakan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Magetan yang lokasinya berada di Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. SMK Negeri Kartoharjo biasa dikenal dengan sebutan SMK Nekat. SMK Nekat adalah slogan semangat yang dimiliki SMK Negeri Kartoharjo yang bernuansa nyaman, edukatif, kreatif, aktif, dan terampil. SMK Negeri Kartoharjo memiliki program pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta menampilkan segala prestasi siswa yang terampil dalam segala bidang akademik dan non-akademik yang berbobot. Selamat pagi teman-teman, saya Rohma Wulandari kelas 12 Multimedia. Saya sekolah di SMKN Kartoharjo Magetan. SMKN Kartoharjo adalah sekolah terfavorit di Kartoharjo Magetan. Di sini terdapat 4 jurusan yang sangat diminati semua siswa di era milenial saat ini. Nama saya Alia, saya dari kelas 11 Tata Boga. Saya sekolah di SMKN Kartoharjo. Di SMK ini kita bisa belajar tentang semua hal. Selain mata pelajaran, kita juga diajarkan tentang life skill. Juga diajarkan tentang berbagai macam penelusuran bakat mel, ekstrakurikuler yang bermacam-macam. Penasaran dengan SMK kita? Yuk kita ikuti terus perjalanan story SMKN Kartoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri Kartoharjo, 100 SMK di daerah Magetan paling ujung timur. Ini salah satu yang sering disebut SMK Nekat, SMK Negeri Kartoharjo. Yang pada SMK ini punya visi, yaitu berupaya unggul dalam iptek dan imtak, berbudi pekerti yang luhur dan sehat jasmani, serta peduli dan berdaya lingkungan. Itu telah SMK Nekat. SMK Nekat berkomitmen berorientasi pada Sekolah Penjamin Mutu Internal atau SPMI. SMK Nekat terakreditasi A, berkomitmen yang tinggi untuk menerapkan pencapaian kepuasan pelanggan secara permanen, kepercayaan terhadap stakeholder secara berkesinambungan. SMK Nekat dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat. SMK ini memiliki 4 program keahlian. Yang pertama adalah TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dalam program keahlian ini, mendidik siswa terampil di bidang otomotif. Kompetensi ini mempelajari sistem engine pada motor bensin maupun diesel. Siswa dididik agar terampil di bidang pelayanan jasa tune-up, perbaikan sistem pada engine, serta overhaul kendaraan ringan. Yang kedua adalah program keahlian multimedia. Kompetensi keahlian pada program ini adalah mencetak tenaga terampil dengan keahlian perakitan komputer, video shooting, fotografi, desain grafis, dan pembuatan animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Program keahlian teknik bisnis sepeda motor mempersiapkan peserta didik terampil di bidang servis tune-up, kelistrikan, dan overhaul sepeda motor. Para siswa juga dididik agar siap menjadi entrepreneur muda di bidang otomotif.
Program keahlian selanjutnya adalah Tata Boga. Dalam kompetensi keahlian ini mempersiapkan peserta didik secara profesional dan berkompeten dalam mengolah dan menyajikan masakan Indonesia, kontinental maupun negara. Selain itu juga menciptakan sumber daya manusia yang mampu membuka peluang usaha untuk dirinya sendiri dan masyarakat luas. SMK Nekat juga menyalurkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler unggulan, di antaranya kegiatan OSIS, Pramuka, Ekskul PMR, Ekskul Futsal, Volleyball, Karawitan, Karya Ilmiah Remaja, Jurnalistik Metamorfosa, dan Seni Tari. Program inovasi SMK Negeri Kartoharjo yang diadakan tiap hari Jumat atau Activities in Friday diantaranya adalah Senam Ceria, Rapat Dinas, Kurasaki, Kurangi Sampah di Sekitar Kita, dan Ngabar, Ngaji Bareng bersama seluruh guru-guru dan warga SMK Negeri Kartoharjo. SMK Negeri Kartoharjo juga mempunyai segudang kegiatan positif, di antaranya pemberian reward bagi guru yang memiliki dedikasi tinggi. Reward diberikan pada guru-guru yang memiliki profesionalitas kerja di bidang lama bekerja. Guru favorit produktif. Dan guru normada terfavorit.
SMK Negeri Kartoharjo juga memiliki berbagai fasilitas lengkap yang menunjang proses pembelajaran di sekolah. Di antaranya adalah perpustakaan yang ditunjang dengan buku-buku mata pelajaran akademik maupun non-akademik secara lengkap. Yang kedua adalah musola yang representatif dan cukup memadai untuk menampung seluruh siswa beribadah. Business Center merupakan pusat ekonomi kreatif sekaligus sebagai media pembelajaran siswa tentang bisnis dan kewirausahaan. SMK Nekat juga memiliki sport center yang luas dan sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran olahraga maupun turnamen-turnamen olahraga. SMK Negeri Kartoharjo juga memiliki ruang serbaguna yang mampu menampung hingga 500 orang. SMK Negeri Kartoharjo memiliki segudang prestasi baik di level regional, nasional maupun internasional. SMK Negeri Kartoharjo telah menerapkan budaya industri dengan program 5R. Sekolah membiasakan siswa untuk berjalan di jalur zona hijau. Inilah profil SMK Negeri Kartoharjo. Berikut kita lihat tayangan aktivitas-aktivitas kegiatan di SMK Negeri Kartoharjo. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Apa kabar Kanekat? Luar biasa. Oke, sukses. Yes. Your first time, your first time. 'Cause you've got something bright in those dark eyes. Mess me up, just please don't apologize.